speaker angkat sumpah. This is a criminal intimidation. I'm going to lodge a report. Who is some of these people come? This is criminal intimidation and it is of serious nature. Keluar. Lepas ini saya akan buat laporan. Ini arahan siapa ni? Bentar lagi di sini arahan siapa? Arahan siapa ni? Jangan terkejut. Keluar dulu. Kita nak buat kereta baik. Keluar dulu. Isunya kenapa kita nak letak jawatan dengan cara baik? Kenapa? Kenapa? Kita nak cara baik. Ini kita semangat pengajaran ini ya. Kalau semua yang katakan cara terbaik ini. Kamu katakan kamu datang sini. Kamu saya. Saya rasa untuk menyelesaikan masalah ini. Yang Omar cenderung cenderung minta kaparakan tentara supaya Omar takut tidak dewan. Speaker akan umum meletakkan jawatan nama Omar. Lepas itu sekiranya tak pilih, speaker malu itu malu. Tak selesai. Kita nak buat memang macam itu. Kalau kita tak buat apa yang kita buat tadi, maka akan kecoh bagaimana 12 tahun lepas. Mereka akan buat begitu. Okay. Kalau tengok tadi, Rangai Syamsik itu dah nak suruh petugas-petugas mengelilingi speaker. Apa artinya itu? Yeah. Sama, 2008 je tu lah. Polis buat masuk. So, kita lihat tadi, ramai kat belakangnya. Siapa suruh? Mana yang pernah angkat dia? Okey, okey. Itu memang... Dia akan malu lah kalau dia tak angkat dia. Berduka citakan.